Jika ada seorang pemain yang dilahirkan untuk sebuah klub, maka kami pikir Griezmann adalah pemain yang dilahirkan untuk Atletico Madrid. Gagal bersinar di Barca dalam 2 musim percobaannya. Keputusannya untuk kembali ke Wanda Metropolitano terbukti tepat saat dirinya kembali menemukan bentuk performa impresifnya. Dirinya jadi pembeda di musim ini dan malam tadi tak tanggung-tanggung. Keberadaannya di atas lapangan sukses jadi kunci bagaimana Atletico menghancurkan Real Madrid untuk memupuskan mimpi Real Madrid meraih gelar Copa del Rey. Griezmann tampil mengesankan, di mana golnya di menit ke-100 adalah kunci kemenangan dari tim Atletico. Meskipun usianya telah menginjak angka 32 tahun, Antoine Griezmann membuktikan jika dirinya tetap jadi salah satu bintang terbesar di Eropa. Ketika musim ini, penampilannya untuk Atletico Madrid dapat dikatakan sangat krusial. Bagaimana tidak? Dalam 28 pertandingan yang telah Griezmann mainkan, total ada 18 gol dan 4 assist yang telah Antoine Griezmann ciptakan. Dan hal itu kemudian diperkuat saat mentalitasnya juga bisa membantu timnya Atletico Madrid untuk mengalahkan raksasa Eropa, Los Blancos Real Madrid. Bermain di ajang Copa del Rey, Atletico yang mendapatkan kesempatan bermain di Wanda Metropolitano tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk melakukan balas dendam. Usai di laga sebelumnya, mereka kalah dramatis di masa extra time atas tim El Real di partai Piala Super Espanya. Menggunakan pendekatan counter attack, Simone memainkan formasi 3-5-2 dengan Witzel, Jimenez, dan Hermoso sebagai 3 back di lini belakang. Sukses meredam Vini dan Rodrigo saat garis pertahanan mereka tak banyak keluar. Akibatnya, kecepatan Vini dan Rodrigo nampak tak berfungsi, beda dengan apa yang dilakukan Barca sebelumnya. Sedangkan di lini serang, Griezmann dan Morata mendapatkan kebebasan yang membuat sangat sulit untuk mengawal keduanya. Benar saja, Atletico lah yang pada akhirnya menciptakan gol pembuka lewat Lino. Sebelum Madrid menyamakan kedudukan, di babak pertama menjadi 1-1. Di babak kedua, Morata kembali membuat Atletico unggul. Tapi jelang pertandingan usai, Cusalit sukses menyamakan skor menjadi 2-2. Disinilah, mimpi buruk laga sebelumnya menghantui Atletico saat dikalahkan El Real di masa extra time. Tapi untungnya, dalam kondisi yang sulit, Griezmann mampu melepaskan diri dari Vinicius Junior dan menaklukkan kiper dari El Real di menit ke-100. Atletico unggul 3-2 dan itu membuat Madrid coba melakukan serangan total. Sebelum akhirnya di menit 120, counter Atletico benar-benar membunuh El Real di laga tersebut. Pertandingan itu sendiri pada akhirnya berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Atletico Madrid dan Griezmann jelas sukses jadi pemain bintang di sana. Selain Lino yang juga tampil mengesankan, Griezmann membuktikan jika ia adalah salah satu bintang terbesar di Atletico. Memang, ia gagal di Barcelona karena dirinya memang dilahirkan untuk tim merah putih Atletico Madrid. Penampilan malam ini sendiri dari Griezmann pun mendapatkan banyak pujian tak terkecuali dari rekannya Koke yang menyebut Griezmann adalah sejarah klub Atletico. Kami bahagia untuk dia karena dia sejarah hidup klub. Musim lalu dan musim ini dia menjadi pemain terbaik di La Liga. Saya tidak punya hak suara, tapi memang benar jika dia bermain untuk tim lain dia akan mendapat pengakuan itu. Saya yakin dia tidak akan tidur hari ini. Bagi El Real dan mungkin tim-tim lain yang bermain menghadapi Atletico Madrid di kandang Atletico, kami pikir Wanda Metropolitano adalah neraka bagi mereka.
Pasalnya, dua kekalahan Madrid musim ini dua-duanya terjadi saat bermain di Wanda Metropolitano, di mana kemenangan atas Madrid semalam membuat Atletico Madrid sudah tidak terkalahkan dalam 25 pertandingan kandang berturut-turut. Mereka menunjukkan passion, ambisi yang luar biasa, dengan semangat dari dukungan fans yang membakar performa tim Atletico Madrid. Dan hal itulah yang tak bisa ditaklukkan El Real malam tadi. Laga semalam sendiri adalah laga ketiga Atletico Madrid versus Real Madrid di musim ini, dengan Atletico sukses menang 2 kali dan Real Madrid 1 kali. Meski begitu, bagi Diego Simeone, kemenangan ini bukanlah balas dendam. Bahkan meski berhasil meraih kemenangan, kali ini Simeone memilih untuk memberikan respect tinggi dengan mengatakan jika Real Madrid adalah tim terbaik. Ketiga pertandingannya sangat mirip. Ini bukan tentang balas dendam atau gurun pasir. Menurut saya, mereka adalah tim terbaik di dunia. Mereka bisa mencetak gol dengan cara apapun karena mereka sangat bagus. Jadi itulah penampilan luar biasa dari pasukan Atletico Madrid di depan lebih dari 70.000 penggemar yang memadati Wanda Metropolitano. Griezmann kembali menemukan permainan terbaiknya di Atletico. Lino semakin matang, De Paul sangat krusial di tengah, dan kami pikir Atletico layak menang. Bagi Madrid, lini pertahanan mereka jelas masih dalam masalah saat sangat kesulitan menghadapi pemain-pemain yang tak stabil posisinya seperti Griezmann di lapangan.